Lama tidak, berjam-jam menunggu. Aduh, dan akhirnya dapat juga yang muda remaja ini. Inilah janji ada tambah. Ada tambah, ada udang, tiada ape. Nampak gaya ini hari ada can kumpau ape. Tapi tidak apa, jangan kumpau udang. Udang pun udang lah, jangan kumpau udang. Kumpau ape apa boleh buat. Ditelan pahit, dibuang sayang. Oke, guys. Selamat pagi. Hari ini yang ke nak pergi cari rezeki. Tengoklah. Dapat ke tidak? Ada rezeki ke tidak? Okey, selamat pagi sekali lagi. So, hari ini 24 bulan 2. Saya masih berada di kampung. Okey, sebab cuti. So, hari ini masih lagi awal. Aku tumbuh ya nah na lama pasal pasal kian ngadu kian jai ngai duop au saya punya nenek teguh begini awal dia bangun. Alright, okay, kita sambung lagi. 22 hari bulan 24 hari bulan 2 pukul 7.36 pagi. So inilah rupa kampung saya, guys. Rumah panjang kena jalan dari Simpang Bakun dah masuk. Okey, ini blok pertama, ini blok kedua. Okey, sana tepi sungai tu jeti selalu tempat terlepak ke ujung. Right. Ah, kami ngambil video. Ah. Ni siapa nyangkal ni? Dia mau pergi mana? Dia tahu mau cari, mau ngabas panjuak ke ni? Oh, dia hantar baja. Dia mau membaja sawit ni. Tahu ngambil video. Okey, so inilah aktiviti dia orang. Ada ayam sabung juga ni. Nah, bukan ayam panggang, ayam sabung. Alright. So, tengok au. Kadu kinjen. Au. Jai injen. Ngai dua, ngai kerja. Udah. Nah, ini anti saya. Mau pergi kebun dah. Au ah. Okey. Memang agak kurang orang di kampung saya ini. So, yang muda-muda kebanyakan dia majority lah. Almost 95% orang kerja ke bandar, ke Bintulu, cari nafkah di sana. Hanya sedikit saja yang kerja kampung, tidak banyak. Alright. So, lihatlah. Banyak ayam sabung, guys. Start di sana, pergi sini. Ini saya punya kabun. Dia belum bangun lagi. Bilik dekat sana. Dia belum bangun lagi. Hari itu saya pakai dia punya enjin. Saya pinjamkan ke saya. So, hari ini saya mau cuba dah lepas repair tadi. Dapat ke tidak. Okay. Alright. Oh, saya punya budak sudah tunggu. So, siap hantar barang. Okay. So, inilah keadaan pagi ini, guys. Dengan cuaca yang cantik, kita harapkan terus cantik pagi ini. Berkabus. Okay. Di sana sebelah hulu dan di sana sebelah hilir. Oh, masih siok lagi, masih berkabus. Saya bos, angka sudah berpeluh sebab angka paksa angkat barang. Ini enjin lagi belum, saya punya budak tidak pandai angkat. Okay, so tengoklah nanti apa yang kita dapat. Okay, doakan semoga angka berjaya hari ini. Okay, semoga ada rezeki lah. Amin puji Tuhan. Okay, semoga dimurahkan rezeki. Ciao. Okay, guys. Sekarang kita sudah berada di lokasi pertama. Right. Pagi ini air surut dengan deras. Okay. Hari itu kita bermula di sana, seberang sana. Okey, sana kita punya jeti tadi, ujung itu.
Oke, hari ini kita di seberang. Ayo, masih lagi kondisi surut dan arus agak deras. Wah, ada koget lagi. Oke. So, semua pancing sudah kita set up. So, kita tunggulah. Tengok macam mana nanti kesudahan deh untuk hari ini. Oke, cuaca masih nampak basah abad dengan kita hari ini. Oke, so anything apa-apa nanti kita update dari masa ke semasa. Oke, guys, stay tuned. Ikan tuh, lain rasa. Ikan bawang nih. Udang eh. Hanya udang. Monster. Monster. Itu tuh. Bilun. Tentara udara. Ikan bunde, guys. Ini kami di sini panggil ikan bunde, ikan yang agak sinonim dengan air sungai Kemuna. Ikan ini kurang diminati, tapi rasa isi dia kurang lebih seperti bawang lah, cuma dia agak gelendil, kayak mempunyai struktur badan yang cantik, aerodinamik, ukiran dia memang macam maskara lah kalau kita tengok, ya. Oke, okay. So ini ikan bunde, tidak tahu di tempat kawan-kawan apakah nama ikan ini, sebab di lain daerah, lain tempat, lain negeri, lain negara, lain panggilan dia. Right, guys, udang belum nak makan, dia yang makan, bagus juga. Oke, okay. See you. Oke, okay. Dalam sibuk-sibuk kita dapat ini, junior pula tarik. Tuh, hey. Ah, udang kedua junior hari ini. Cantik untuk pagi ini. Saya dapat ikan saja, dia dapat udang. Ah, double strike. Oke, guys, cantik. Semoga rezeki kita ada hari ini. Oke, alright. Apa ini? Ikan baru dadun. Ikan baru tuh. Ikan. Wek wek wek. Hai, ikan lah. Mau pecah kebuntuan. si bujang-bujangan, bujang-bujangan. Aduh, kebujang-bujangan, keanak-anakan. Well, kebujang-bujangan pun jadilah. Eih, hasil pagi ini. Amin, puji Tuhan. Dapat juga. Ada tambah. Oke, kita continue, guys. Satu-satu lagi. Apa ini? Ikan kah? Ikan lagi. Lepas satu-satu lagi. Kacau ini. Tidak apa. Saya rela dikacau. Oh, biar kamu mengacau. Si bujang-bujangan juga. Juga double strike. Bujang-bujang nih. Oh. Belum lagi dibuka ini. Masih lagi tergantung-gantung ke bujang-bujangan. Sama size. Ini abang nih. Twin brothers. Oke, guys. Kita lanjut, guys. Lanjut. Mantap. Ini dia. Brum. Cantik. Ah. Main cubit-cubitan pula. Oke, guys. Kita teruskan. Tah. Lama tuh, tiba aja. Apakah ini?
adakah si bujang-bujangan ataupun si ikan-ikannya ataupun we 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 eh kaya. Ini memang satu geng sih Dato. Satu family. Brotherhood. Well, jadilah ada tambah bujang-bujang pun bujang lah. cantik. Right. Wow. Bujang-bujangan, bujang-bujangan, bujang-bujangan. Baru remaja, umur gitu 17, 16 tahun, 15. Alright, kita continue guys. Bakin, iya. Iya. Apa ini? Ada orang curi-curi. Eh, orang bujang lagi. Orang bujang kah? Ah, bukan orang bujang ini. Ngek-ngek-ngek, dia lagi-lagi dan lagi-lagi dan lagi. Oke. Okay. Memang ini kaki buli ini guys, ini memang kaki buli itu betul. Kita ingatkan udang, rupanya dia lagi kalah kecil. Oke, apapun kita rilis saja dia. Dia ada sebab dia ikan asli kita di sini, kita tak mau kehilangan dia. So walaupun dia pengacau, dia tetap makhluk Tuhan juga. Dan dia perlu berhak untuk hidup. Okay. See you. Semoga membesar dengan sehat. Okay. Alright guys. Terkait ke? Aduh, lepas. Lagi ya? Nah, lupa. Aha! Mekak, mekak. Ya dulu. 7 dah. Aduh, 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 aduh. Well, ni memang favorite dah ni. Apa nak dikata kalau sudah rezeki, guys. Well. Okay, nanti kita buka dia. Kita lihat dulu. Kemarau saya nanti. Kemarau saya nanti sinar riot. Ya. Kekak baru boleh amoy. Hey, guys, guys susah juga memancing kalau sudah waktu dah tenak. Dapat amoy pun amoy lah. Well, inilah dia rezeki. Rezeki juga cantik, beautiful. Oh hitam, tidak berus gigi. Okay, nice. Kita simpan dulu. Kita rilis dia di dalam sangkar. Okay. Apa ini? Dia ke ini? Ya. Ya, ya, denyut, denyut. Ya, ikan pun ikan lah. Ikan pun ikan lah. Oh, dah, 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 dah. Memang kita tahu. Kalau ke. Ya. Busak ya, gitu. Ui, cehoy, cuy. Mantap cuy, mantap. Apa boleh buat cuy, sapu saja cuy. Alright. Mata merah. Ada telur lagi. Wah, ini menyu beres. Kek, jangan digigit. Udang telur guys, kena janggut. Oke, okay. Jangan tunggu lama-lama. Kita boleh
Rilis. Kita rilis dalam kurungan. Well. Aduh. Jangan speed. Oke. Continue guys. Sayang itu. Kau boleh buat. Makan diam-diam. Ikan kah? No. Makan diam-diam. Wih, dia lagi. Mari buka itu. Not shooting for prawning, but shooting for fishing. Bye. Itulah dia. Macam-macam berlaku. Lainnya kita nak, lain pula yang menjadi. Okay guys. Kita sambung. Ini ikat lagi. Oh, ikat lagi. Mari kita lawan askal. Yeah. Kita kasih serang askal-askal ini. Yeah. Askal lagi dan lagi. Entah apa yang berlaku. Inilah yang berlaku. Misi terbalik guys. Ikan pun ikan lah. Janji dapat turun pancing. Hey guys. Hey. Oh, kita ikan lepas ke. Ini ikan asli. Di sini ya. Ya. Kami panggil ikan tengadak. Anak dia. So kita tak bawa balik sebab ini hampir pupus. Jadi kita nak dia membiak. So kita rilis dia lah guys. Biar dia lepas ke alam liar dan terus membiak. Cantik ikan ini. Kalau pelihara dalam akuarium pun cantik. Bye, see you again. Hey. Ah, dia hidup guys. Apa pula ini guys? Ikan lagi ke guys. Oh, nampaknya bukan ikan guys. Ah, lama tidak. Berjam-jam menunggu. Aduh, dan akhirnya dapat juga yang muda remaja ini. Inilah. Janji ada tambah. Ada tambah, ada udang, tiada ape. Nampak gaya ini hari ada can kumpau ape. Tapi tidak apa, jangan kumpau udang. Udang pun udang lah, jangan kumpau udang. Kumpau ape apa boleh buat. Ditelan pahit, dibuang sayang. Okay guys, selamat petang. Kita belum lagi mengakhiri trip kali ini. Masih terlalu awal rasanya. Ya, sekarang pukul 5.17 petang. Oke. Ada tambah. Oh, bagus. Kita tengok. Oke, dah. Itu. Oh, tu dah. Relax. Oh. Apa? Speed kuning guys. Hasil petang ini selepas hujan. Cantik, mantap. Oke. Okay. Nah, ini Junior dapat speed kuning hari ini. Junior kira champion lah. Dia paling banyak dapat udang. Saya hanya champion ikan saja. Itu pun champion lawan Aska. Alright guys, kita lanjut. Petang-petang ini main kasar-kasar ini. Ya. Yeah. Si dara-dara, si bujang-bujang. Ada tambah, kasih tambah,
Jangan tidak tambah sikit-sikit lama-lama jadi udang, jangan jadi bukit. Ah, dia gigit saya, guys. Dia sepit saya. Tentang saya tidak marah, dia sepit saya. Udang untuk petang ini. Aduh, cantik, guys. Betul ini. Janji tidak kumpah udang. Jangan jangan kumpah udang. Tidak apa kumpah ope. Sekali lagi saya ulang. Alright. Kita continue lagi. Masih ada sedikit masa lagi. Ya kan? Ya. Oke. Ada tambah. Ada tambah, ada udang. Makan tebing, guys. Di tika bawah pokok sana. Oke. Ya, curi ayam last minute. Eh, orang bujang ada tambah. Petang-petang ada tambah, tambah lah. Kalau nak tambah, tambah. Jangan segan, jangan silu, jangan malu. Biar kecil. Janji ada orang, orang, udah. Undang wisi. Well, inilah dia. Oke, guys. Ada tonan lagi, guys, petang ini. Nampaknya saya punya junior membuat tambahan demi tambahan. Memang saiz itu hari ini. Majority yang kita dapat saiz ini. Oh, itu tak menarik juga. Oh, tidak. Tidak sempat deh. Oke. Memang size itu, majority size itu yang kita naikkan untuk hari ini. Ape mungkin pergi sembahyang lah. Saya langsung tidak mau tunjuk muka. Oke, kita lanjut, guys. Ayo. Ya. Ada lawan lagi, guys. Ya. Walaupun kecil, tapi kuat juga melawan dia orang ini. Ah, ingatkan bersama, dia punya size majority sama saja. Tapi dia punya lawan tuh luar biasa juga. Yang penting ada lawan. Ada lawan, jangan lejuk, jangan jemu. Oh, sudah patah ini, dia punya tanduk ini. Orang sudah dapat kali. Ini memang Samsung ini. Tuh, sige Samsung saya tuh. Pansuyong tuh, patah, baik berkayak. Oke. Okay. Makin petang, makin mau dia. Kecil tuh. Janji udang kecil pun kecil. Tengok. Tak ada. Mungkin melawan. Nah. Okay, besar ini pun. Ya, nah. Ada tambah. Tambah dan tambah. Jangan tidak mau tambah. Okay, guys. Makin bertambah. Dia udah bertambah. Saya sini pun jadilah. Kecil, kecil. Ada tambah, ada udang. Beautiful. Nice, awesome. Wow. Okay, guys. Mungkin setakat ini dulu untuk hari ini. Okay.
Nampak kayak cuaca sebelah petang ada hujan. So, petang ini di akhir petang ini nampak kayak cuaca baik kembali. Pas tengah hari tadi hujan sekejap. Oke. So apa yang kawan-kawan semua ketahui, memang hari ini kita kumpau ape, tapi tidak apa, jangan kumpau udang. Alright. Oke. So setakat ini dulu untuk hari ini. Oke, sebelum itu biar saya tunjukkan dulu hasil yang kita dapat. Tidak banyak guys, sedikit saja. Ya, kalau dilihat sana. Macam kalau budak saya dia ada cemda. Oke, adalah sedikit. Ya, bolehlah untuk untuk memuaskan hobi. Yang penting kita pergi ngail. Jangan tidak ngail. Oleh, tidak apa. Janji ada udang. Kumpau ape, ndang awak kaban. Janji bisi udang. Alright, hingga kita bersua lagi di lain video, di lain hari. Okay. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Ciao.